mengulas kejadian seorang murid di Lika Sabah yang mendakwa telinga disepit dawai kokot oleh gurunya. Menteri Pendidikan mahu mendapatkan laporan lebih lanjut berkaitan kes berkenaan. Murid tersebut dikenakan tindakan kerana didakwa gagal menyiapkan kerja sekolah. Laporan lengkap insiden sedang disiapkan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Tular insiden melibatkan murid tahun 4 itu selepas dia tidak menyiapkan kerja sekolah bagi subjek matematik. Keluarga murid berkenaan telah membuat laporan polis dan murid itu dibawa ke Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas untuk dirawat.